selamat sore Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama akan memanjatkan doa dan harapan untuk mendoakan Ibu Almarhumah Siti Rizaya yang telah tiada. Apabila saat ini keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima hukum kesunyatan.
syair seumpama gunung dibuka halaman 24. Dari empat arah, demikian pula melakukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, tanpa buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Saya tentang kekayaan yang termulia, kita baca bersama-sama. Yang yakin pada tanda-tanda, pokok kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Ya yang yakin pada sangga, tekun lurus dan penuh perhatian, maka sangga nyatakan, ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, yang iman, sila, kepercayaan dan penekunan pada zaman, haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikuti laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai ke alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang telah melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Itu tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan muntah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, bersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga tempat perginya. Tampar-tampar apalagi yang ada di sana. Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Menyiksa dirinya sendiri bukanlah miliknya. Kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa-doa selamat panggungan dari yang berbuka halaman dan tangan dan halaman juga menunggu. Tiga berbuka sahib untuk menangkan kita. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemarahan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semangat-semangat bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemarahan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semangat-semangat bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan,
semoga sebaliknya berkat kekuatan jamaah. Semoga seluruh kemarahan kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan sangga. Halaman
yang badan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Anindya Ganjang Mahasa, para Buddha Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan sore ini kami berkunjung memandangkan doa-doa dan harapan-harapan untuk melambangkan jalan Al-Mahmah Kudusi Bukhidaya atau Yang Kudusi yang telah tiada. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan keinginan kebajikan yang pernah ditanam di dunia semasa hidupnya, dan juga dengan dukungan moral dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, akan biasa ini arwah untuk menempati alam yang berbahagia. Apa yang kami lakukan akan mendorong, akan membantu melambangkan jalan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga dengan doa-doa yang kami panjatkan akan mampu memberikan kehidupan bagi keluarga tidak larut dalam kesedihan dalam berpisah dengan orang yang amat dicintai. Tapi kata bawang pun dikata, semoga selama itu berbahagia dan sejahtera. Sikap ini, sikap meditasi selesai. Lepas dari penyiapan adalah menuju kebebasan.
beramlah dengan cinta kasih, terpujilah Amita Baginda. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amita Baginda. Tempat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amita Baginda. Selalu tenang dan damai, terpujilah Amita Baginda. Mengingat bunyi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terbaik bersama. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Batin yang tak dapat lupakan sebaik-baiknya. Melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan kesempatan yang mendalam dari sanak keluarga memberi berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisattva Mahasattva. Semoga para Siwa, para Brahman dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua berbahagia. Satu, satu, satu. Aku itu berbahagia dan sejahtera. Satu, satu, satu. Terima kasih.